Palembang, Palembang Mas Dosan 2023 ini semoga dapat terwujud. Tema kali ini peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 ini adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Tentu untuk mewujudkan itu diperlukan kerjasama. Oleh karenanya pada kesempatan yang baik ini kami mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh pemangku kepentingan untuk kita sama-sama saling bahu-membahu, saling gandeng tangan dalam satu barisan, dalam gerbong yang sama untuk mewujudkan itu. Insya Allah dengan keterpaduan kita, dengan kebersamaan kita, apa yang tidak mungkin ya, semuanya bisa mungkin. Dan kami berharap juga kita saat ini masih dihantui oleh pandemi corona. Kapan ini berakhir kita tidak tahu. Oleh karenanya kami sangat menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Palembang yang kita cintai bahwa kesehatan itu menjadi modal utama bagi kita untuk melaksanakan aktivitas. Jadi pada kesempatan yang baik ini mari kita terus untuk mengedepankan protokol kesehatan, karena dengan protokol kesehatan ini dapat mempercepat laju penyebaran virus corona ini ya. Tentu dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Siap. Baik Pak, mungkin imbauan Pak untuk para warga yang mungkin merayakan 17-an di kampung atau di bagaimana Pak? Ya, saya kira kan kita sudah jelas bahwa saat ini kita di tengah-tengah menghadapi pandemi. Marilah tidak harus dengan cara kita meriahkan kalau itu akan mengganggu kesehatan. Semoga kita mari kita bermuasabah introspeksi diri ya. Berdoa, merenungkan diri apa yang telah kita lakukan selama ini, yang baik kita tingkatkan ya, yang buruk kita hapuskan. Saya seperti itu yang paling penting ya. Pak, himbauan untuk pahlawan tenaga medis Pak di tengah pandemi ini, mungkin semangat yang akan kita sampaikan seperti apa Pak, dari dukungan untuk para nakes Pak? Ya, tentu perjuangan mereka di tengah-tengah pandemi ini sangat luar biasa. Oleh karena itu kami tetap semangat, karena salah satu untuk menyelamatkan bangsa kita ini adalah keselamatan kesehatan. Itu yang paling utama. Oleh karenanya kepada petugas yang telah berjuang selama ini ya, kami ucapkan tetap semangat dan tentu juga jaga kesehatannya ya. Oke. Okay. Oke. Okay.